Saiful Jamil ternyata sering memberikan ancaman pada Angga Wijaya, suami Dewi Persik. Tapi sebelum lanjut ke videonya, jangan lupa klik tombol subscribe dan aktifkan tombol loncengnya. Bukan tanpa alasan Angga begitu khawatir pada Saiful Jamil. Pasalnya, ia sendiri kerap diancam oleh Saiful Jamil agar tak menyakiti hati DP. Jika tidak, pedangdut yang kini tengah mendekam dalam tahanan itu bakal tak ragu-ragu merebut lagi hati DP. Diancemnya, kalau macem-macem aku ambil lagi. Itu ngomongnya bisik-bisik sama dia. Dia ditarik terus bilang, kalau kau mau macem-macem sama Dewi, aku ambil lagi, kata DP sambil tertawa. Walau faktanya begitu, Angga sendiri tak pernah marah dan tetap mengizinkan jika istrinya ingin bertemu Saiful Jamil. Angga juga tak mempermasalahkan jika nantinya DP dan Saiful Jamil akan berduet dengan DP lagi di atas panggung setelah bebas. Kan masih dalam ranah kerjaan, sekaligus kita bisnis silaturahmi. Beliau juga aku anggap sebagai abang aku, dia juga sering kasih aku nasihat. Dia baik kok, nggak yang gimana-gimana sih aku mikirnya. Tutup Angga Wijaya.